Katakan semua sahabat dan sahabiah pada masa tu semua supah dengan Nabi belakang. Yok win orang munafik. Orang munafik ia tak supah dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat minggu yang ketiga bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah bersama dengan 22 bulan 4 tahun 2022, kita baca hadis yang ke-82 dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah dalam Babul Bay'ah, iaitu bab sumpah setia. Setelah minggu lepas kita baca dah satu hadis yang berhubungi dengan seorang sahabiah yang bernama Umaymah bintu Ruqayqah. Ia bersumpah dengan Nabi. Maka hari ini ataupun pagi hari ini kita mari sambung hadis yang ke-82 ni. Begitu juga dicerita daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ia katanya, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusafihun nisaa'a fil bai'ah." Hadis ni ada di dalam Musnad Imam Ahmad nombor 1998. Hadis sahih dan sanadnya adalah hasan. Maksudnya berkata apa ni? Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjabat tangan dengan mana-mana perempuan semasa bai'ah sumpah setia. Bermaksudnya Nabi ni, bila Nabi akad sumpah, Nabi pegang tangan orang-orang lelaki, sahabat-sahabat dia, jadi pegang kanan dan kiri. Lepas tu pakak pegang belakang. Orang perempuan ni duduk sebelah alik belakang. Tak ada pegang. Wallahu a'lam lah. Saya faham katanya orang perempuan pegang sama-sama orang perempuan. Orang lelaki pegang sama-sama lelaki. Sekali dengan Nabi Haning, utama sekali ketika bai'ah supoh setia yang dinamakan Bay'atul Ridwan, ketika Nabi buat supoh dengan sahabat-sahabat dia di bawah sepokok pohon kayu masa Nabi nak pergi buat umrah, tapi tak boleh masuk Mekah. Orang kafir mari duduk sekat dulu. Nabi tak ada niat nak pergi apa dah, senjata pun tak ada. Adakah tu kain putih tu, kain untuk ihram? Maka Nabi terpaksa klik semula ke Madinah. Waktu itulah Nabi buat sumpah setia. Alhamdulillah, acak-acak kali Nabi buat sumpah, bukan sekali dah. Lepas tu boleh kata hak ni saya baca lah setengah-setengah kitab lah, boleh kata ke semua sahabat dan sahabiah pada masa tu semua sumpah dengan Nabi belakang. Yuk win orang munafik. Orang munafik ia tak sumpah dengan Nabi. Dia tahu dah katanya kalau dia supah, dia kena ikut gapo hak dia supah tu. Orang munafik dia usaha jadi lagu-lagu mano, dia kena cah tubik daripada majlis hak Nabi nak buat supah dengan separa sahabat. Lepas tu persoalannya, kita di zaman sekarang ni kena supah tak? Kalaulah di zaman Nabi dahulu, Nabi supah belaka dengan tiap-tiap orang sahabat. Nak duduk di dalam Islam, tak se syirik, nak semaya, nak puasa, nak ikut undang-undang peraturan Islam, dan nak duduk dalam Islam ni tak tubik-tubik, tak se deraka kepada ketua. Ha tu isi kandungan yang ada di dalam supah. Lepas tu kita zaman sekarang ni kena supah ke tak? Ha ni soalan. Walaupun ada khilaf ulama katanya, dah kita lahir dari Islam dah, maknanya mak pak kita, tok nenek kita orang Islam dah, mesti ke ataupun tak mesti?
ataupun lebih mesti kita kena supah. Dengan sebab sekarang ni banyaknya kumpulan tu, kumpulan ni, puak tu, puak ni, semua tiap-tiap puak tu mengaku katanya dia betul belakang, walaupun kumpulan tu komunis sekalipun. Komunis dia berakak, dia berasa katanya hak dia betul. Apatah lagi kumpulan yang pesaing ambil Islam sebagai topeng. Dalam bukan Islam, tapi luar orang nampak katanya Islam. Ini ulama ada bahas di dalam kitab-kitab hubungnya dengan al-bay'ah, hubungnya dengan supah setia. Masya Allah, supah setia ni kita jangan duk buat benda pelik. Kalau terjemuh jadi bahasa sia, iaitunya parti anton tu, parti anton supah dengan nayok atau menteri ke raja ke gapo masa nak rap tamneng. Kha kho parti anton wa kha ja pak di to chat sasana pra maha kasat. Begitu. Lebih kurang gapo hak isi dia sebut tu bermaknanya gapo hak dia sebut mesti dia kena tunai. Lepas tu dah ada di dalam bai'ah Islam ni, kalau sekiranya aku menyalahi gapo hak aku supah, maka aku redha rela aku mati. Minta maaf dah. Hak tu dah artinya halal darah tu. Arti halal darah dengan sebab apa? Kita menyalahi benda hak ada di dalam supah sat ni, kita tak tunai ataupun kita buat terungkan tan. Alhamdulillah, sahabat semua, sahabiah semua bersupah belakang. Alhamdulillah nak. Soal lagi, hadis yang ke 83. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, ma masistu farji biyamini mundhu bayatu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ada di dalam Musnad Imam Ahmad nombor 19943. Isnadnya sahih mengikut syarat sahih Muslim. Nah, lepas tu lihat hadis lain lagi, banyak-banyak hadis dah. Maksudnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ini ia yin-yan sendiri, katanya dia supah dengan Nabi. Gapa tu? Aku tidak pernah memegang kemaluanku dengan tangan kani sejak dari aku bersupah setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksud hadis ni? Sebab dia pegang tangan Nabi. Tangan kani dia pegang tangan kani Nabi masa dia supah setia. Lepas pada tu ya katanya aku tak pegang kemaluanku. Ni ngetangi kane ni. Tak pergi dah. Masa kecing, masa berok, masa gapo pun tak pergi. Sebab apa? Jaga ni tangi. Sebab best dengan tangi inilah tepuh dengan tangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rakyat katanya aku tak tepuh dengan kemaluan aku sampai mati. Ni tangi kane. Masya-Allah. Inilah nak menunjuk katanya sahabat yang akad sumpah setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Saya tak ada nak panjang sangat cerita ni. Jadi minggu lepas pun royak dah, minggu ni pun baca dalam bab ni juga. Nah, benda-benda ni adalah benda penting dalam masyarakat, terutamanya masyarakat kita sekarang ni banyaknya munafik. Saya jenjang lagu tu. Jangan kita faham katanya orang Islam kita ni tak ada jadi munafik. Banyak di kalangan orang Islam kita, tak kira lelaki perempuan, super lebih kurang. Sifat munafik itu tepek-tepek duduk di orang Islam kita. Sebab apa? Sebab orang kita bila tak ngaji bab munafik, maka dia berasa katanya dia sedap duduk. Tak apa, aku boleh semaya dah, boleh puasa dah, duduk pergi sejik sama dah. Tapi benda-benda hak kakah dalam tu, hak cemar, hak kotor, tak molek tu, masih lagi dia ada sifat-sifat munafik, otak munafik, masya Allah, penuh dalam masyarakat. Lepas kita nak jadi cuci daripada benda demikian, maka kena ngaji, kena pakat reti, kena pakat buai perhabis sifat-sifat munafik. Tak ada kira dah, tua ke muda ke, bukan duduk di orang muda, duduk di orang hak tak cerdik bijak saja kata jadi munafik. Kadang-kadang tua hebat pun sifat munafik belana. Tua nak jatuh kubur dah. Sifat munafik dia tepek-tepek. Ini perlu kepada kita mengaji. Dan sokmo-sokmo kita kena duduk dalam
tak ada yang ngaji. Lepas tu kena jadi jiloh. Jiloh artinya jadi bersih sungguh jiwa kita daripada sifat-sifat yang tak molek. Lepas tu nak bayi'ah dengan siapa hak tu? Pakai siroh kepada setiap orang. Dia sangkat kelum mana, puak mana. Dah dunia ni Tuhan rakyat sendiri dalam Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dalam suratul mu'minun. Tiap-tiap kumpulan dia berasa gembira, berasa suka, bangga dengan benda hak dia, hak dia sangkat. Orang ni tak kialah yang nak duduk atas pagar. Dia tak duduk atas pagar. Kecuali orang tak ngaji, orang pasal tamada-tamada, duduk bangun pagi, aku pergi nak pagi, aku pergi jual, aku pergi motong, aku kelik rumah. Nak pergi jual getah, kelik mari pak seronok, duduk dengan laki bini, pergi jalan, tidur malam, esok bangun pergi kerja pula. Ha tu kira katanya orang awam, orang-orang tua-tua pai. Tapi orang yang ada jiwa dalam ni, dia tak boleh duduk kalau sekiranya dia tak bai'ah. Gitu, saya pandai royak sekat tu ya nah. Tak ada nak dalam sangat. Lepas tu tak ada nak tak kelum mana-mana, pakai seroh. Semua tiap-tiap kumpulan kalau sekiranya berdasar kepada Islam, duduk atas jalan Islam, insyaAllah dikira katanya betul belakang, insyaAllah. Nah. Masuk bab yang ke-31 pula, babu sabati ala din. Bab tetap berpegang teguh dengan ajaran agama. Hadis yang ke-84. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamri. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2260, hadis sahih. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada manusia suatu masa. Ini kita kena ingat tu, Nabi raya akan datang. Maknanya sikit lagi akan berlaku. Ha gitu. Gapo tu? Ketika itu orang yang sabar berpegang teguh dengan agama adalah seperti orang yang memegang bara api. Jamaah dah. Siapa-siapa yang masih lagi duk pegang dengan agama sabar sungguh-sungguh, supaya nak pegang bara api dah. Bermaknanya orang di belakang-belakang ni, zamir-zamir kita, zamir lah ni lah, ataupun zamir sikit-sikit lagi, agama ni supaya dengan bara api. Siapa nak pergi bara api dengan tangan? Semua orang bara api ni kena pergi dengan ngepik besi. Kena ambil ngepik besi. Tapi orang yang masih lagi duduk pergi dengan agama, Nabi banding supaya dengan orang pergi bara api. Pergi start out. Tak ada nak tepuh dengan tangan lagi. Ha, sebab itulah akhir-akhir dunia ni orang kurang dengan agama. Ha ni duduk bosan dengan sebab apa? Dunia kita tengok zaman-zaman learning ilmu-ilmu agama kau kurang. Habislah. Ha tu. Pegangi orang pun jadi konipi. Kau habis. Amal pun tak sah. Ngaji-ngaji pun nak peringat. Nak we orang panggil go to, go ni, tamneng tu, tamneng ni. Tapi isi tak ada sekarang, habuk. Takwa tak ada kepada Allah. Topeng saja hidup luar. Ni saya kata ke saya sendiri ni, tak ada kata ke orang ada. Topeng saja yang nampak ngutnya molek, tapi isi dalam, masya Allah, teruk. Ini tak ada. Kalau kita tengok kepada hadis ni, bosannya akhir-akhir zaman yang Nabi raya hubungi dengan orang yang sabar dengan agama, supaya dengan orang pegang dengan baru api dah. Allahu akbar. Nah, kita pergi sikit lagi. Bab yang ke-32. Bab ihfazillaha yahfazka. Babnya jagalah batasan Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Ini Nabi pesan kepada seorang sahabat. Nama gapo cuba kita tengok dak. Hadis yang ke-85.
An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2516. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, iaitunya Abdullah bin Abbas lah. Dia katanya, suatu hari aku pernah menunggang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya naik unta. Nah, ataupun naik hema. Wallahu alam. Ulama ada khilaf, katanya naik seekor unta ke naik dua ekor unta. Nah, Abdullah seekor, Nabi seekor. Wallahu alam. Hak ni dia royak katanya aku naik alik belakang Nabi. Nah, maka baginda bersabda, Nabi kata kan dah duduk dekat. Duduk berepek. Nabi kata kan, wahai budak. Sebab Abdullah dia budak lagi. Tapi Nabi ngajar dia, Masya Allah. Ni nak ayat katanya, Nabi dia tak ada pilih ngajar kepada orang-orang tua saja. Bahkan kepada budak pun yang ngajar. Budak tu apabila dia besar, ya ayat. Oh, Nabi biasa ngajar aku. Supaya kita, masuk apa budak-budak, kita royak kepada dia, insya Allah. Benar hak molek kita royak kepada dia tu bila dia besar jadi orang tua sikit lagi dia akan ingat, oh tok guru biasa duk mengajar aku. Biasa duk royak kepada aku. Ha gitulah. Nabi kata kan, wahai budak, aku akan mengajarmu beberapa kalimah. Beberapa perkataan ajaran. Nabi royak dulu lah. Jagalah hak kewajipan Allah, nescaya dia akan menjagamu. Ha ni kita kena ingat molek, kita pun kena duk di dalam krop ugamu. Krop ugamu ni maknanya batas set ugamu. Jangan tubik, jangan lemut, jangan duk buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Jagalah hak kewajipan Allah, nescaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita kalau sekiranya kita jaga batas set hukum dia. Apa? Bila engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Memohon artinya minta. Doa, gapo-gapo, minta dengan Allah Ta'ala. Jangan duk minta dengan syirik. Benar-benar pasal kubur kau tutuk ni diikat azimat kau tu kan, tak boleh, jangan. Jangan we ada walaupun sikit pun syirik, jangan we ada. Lagi, bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan dari Allah. Ketahuilah, Nabi raya. Ketahuilah seandainya seluruh makhluk bersatu untuk memberi manfaat ataupun faedah kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi kepadamu apa yang manfaat selain dari yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Hak ni akidah tim-tim ni. Akidah betul-betul lalu dah. Semua tiap-tiap makhluk tak boleh wui faedah manfaat kepada kita kecuali benda tu Allah Ta'ala tanda siap dah. Lagu tu. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, dia tak jadi hak kita. Lagu-lagu mana pun tak jadi. Siapa saja nak wui manfaat, nak wui jadi faedah gapa-gapa kepada kita, dia tu hai tak tanda. Tak jadi. Ha, lagu tu. Soal lagi, sebalik pada tu. Sebaliknya, jika mereka bersatu untuk mendatangkan mudarat kepadamu, nak jadi gapa-gapa berlaku kepadamu, nescaya mereka sama sekali tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepadamu selain dari yang telah ditakdirkan oleh Allah ke atasmu. Tuhai tanda siap-siap dah. Inilah ayat Quran, Tuhai katanya, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah Muhammad, tidak ada benda yang tipu kita kecuali benda tu Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Nanti gitu. Sebab tu kita akidah orang Islam ni kena royak lagu tu semua. Dia Tuhai tak takdir, tak jadi. Dia Tuhai takdir, walaupun sumuk sekor pun ia akan jadi. Nyamuk sekor hak ketik kita, kita katak dia, tak katak dia, Allah tak ada takdir siap-siap dah. Katanya nyamuk ni ketik kita. Tu tengok siapa setara tu. Apatah lagi duit sekut, duit sejuta, hidup kita nak pergi kok tu, nak pergi kok ni. Setengah-setengah orang katanya, eh, bak apalah, kena atas aku ni.
tak kena atas orang lain. Ha tu hai tak kedek siap dah. Ha tu lagu tu. Yakin siapa sara tu barulah akidah kita betul lalu tak ada nak kecek dah. Eh bapalah kena atas kita. Bapalah tak kena atas orang lain. Tapi kalau dia boleh duit 10 juta, tak ada kata eh bapalah kena atas kita. Senyap-senyap lalu. Ana dah boleh boleh duit. Ha gitulah akhir sekali dah. Kolam yang menulis telah diangkat. Maknanya kalem sudah pun akad dah, tak ubah dah. Dan lambaran yang ditulis telah kering. Dawak dah. Dawak kering dah. Tuhan tak tulis dah. Lebih lepas pada tu. Maksudnya, takdir sudah ditentukan. Alhamdulillah. Nah, kita ada sekarang ni, lepas tu kita sambung semula minggu depan. Sebagai minggu akhir di dalam bulan Ramadan. Nah, hari Jumaat depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.